Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum Bekasi membuat tanggul darurat. Tanggul darurat untuk menangani jebolnya tanggul Sungai Cikeas di Bekasi, Jawa Barat yang menyebabkan perumahan Pondok Gede Permai dan sekitarnya terendam banjir hingga 2 meter. Tanggul Sungai Cikeas ini menjadi sumber air bagi warga di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembuatan tanggul tersebut sebagai upaya menahan air dari Sungai Cikeas sehingga tidak lagi terjadi banjir, utamanya jika hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan ini. Pemasangan tanggul darurat melalui beberapa tahap dimulai dengan pembersihan area tanggul yang jebol karena penuh sampah yang terbawa oleh aliran Sungai Cikeas. Setelah dibersihkan, tanggul sementara dapat dipasang. Nantinya tanggul darurat berupa tumpukan pasir ini akan dibangun setinggi 2 meter, sepanjang 30 meter atau sesuai kebutuhan tanggul yang sebelumnya jebol. Rencana kita ketinggiannya 2 meter. Dengan panjang? Panjang lebih kurang 30 meter. Artinya ini mampu untuk bisa menampung apabila adanya kiriman air dari Bogor, Pak. Jadi betul. Jadi ini yang kita lakukan ini tanggap darurat, yaitu bersifat sementara sebelum penanganan permanen.